2015 saya di PAN kan. Lebih menang ya. Ngantem-ngantem orangnya gitu. Tahu sih tahu. Kalau saya ngikutin ini. Dulu saya sebelum masuk PAN itu disuruh dagang panci sama Pak Zul, Pak. Dengan teflon gitu. Jadi masak nasi goreng, mas, gue di Elpetra lagi di YouTube. Nah, untungnya dagang panci itu dikasih dulu cash, Pak. Tapi di cicil. Kalau cash itu harganya bisa 300 ribu kan, Pak. Tapi kalau cicil bisa 100 ribu. Bagaimana? Bagaimana? Waktu itu dia kan setelah balutan itu ya, suruh besar lebih iya, dan dia ngomongnya masih lancar dengan kita gitu. Dalam artian dia masih ambil aja harus ini lagi pasal ini maaf nanya ini ya, siap siap selamat kan memang kalau permainan gini kan yang pengajian ibu-ibu kan makbat aja iya iya depan kopi itu dulu lagi di sini tuh, ini kok berarti salah dong. Gak apa-apa, Pak. Ini aja, Pak. Gak apa-apa. Lebih besar, teman-teman. Iya. Ini masuk salah tadi. Aduh. Bapak Haji. Tuh, Wan, kopi dong. Jadi, cerita Pak Haji, Pak, gak ada ngomongin DPRD, ngomongin Golkar. Gak ada, Pak. Ngomongin dagang. Masa sih di Pinang mah, waktu kan kita masih tarikan keluarga sebenarnya. Iya. Bapak saya yang paling hafal tuh, yang di pengejapan itu nyambung-nyambung. Minta aslak aja pun. Nyambung ya, Pak. Amin. Itu daerah nasional, permal-permalnya. Orang paling masih ini. Memang masih provinsi. Memang anak kampung sini, saya. Iya. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Dari murah. Dijenekin tuh ke kecamatan itu tuh masih Tangerang di Gondrong paling berat tuh tinggal paling muda kan paling muda jadi orang semuanya maka alhamdulillah Pak Haji Hamid ya Pak Haji juga Bapak RT sudah boleh terima di sini satu rohim ya malam ya, ya. Ngobrol santai kalau Fadli ini kita mau di masyarakat bilangnya mimpin-mimpin mimpin-mimpin semoga kita ikutkan istiar calon dari kota dan wali kota juga saya ingin jelasin kenapa saya nomor 2 Bang Paldo ini luar biasa di atas koneksinya umur sama saya sama cuma koneksinya permainannya itu bukan tak kayak kita lokalan doang. Iya, ya, bapak saya, Pak B itu pas tahu nama Paldo, wah cakep dicocok ini. Karena membangun kota kita itu perlu juga cangkrak atas. Kalau kita orang kenal sama yang di atas mah, ribet juga. Bantuan dana lokasi khusus dan lokasi umum. Nah, Pak Paldo nih, kelebihan sih. Jamit nih bisa kayak komunikasi bagus. Oh, saya masih dalam ini, saya mah masih jagoan kampung deh, ibarat ada. Tapi tidak, benar, masih lapor provinsi saya mah dah, bawa sekretaris gubernur. Makanya kita butuh membawa kota kita tarikan-tarikan tuh, bantuan BPJS, bantuan buat segala macam kebutuhan infrastruktur, gitu. Makanya, KB pas tahu Bang Paldo, udah langsung, itu dan saya juga senang. Makanya, pas kemarin ketemu Pak Haji, juga, di jalan, ya pasti kan namanya persaingan politik mah pasti ada bae ya Haji ya pasti ada bae ya apalagi juga ya, kita juga menghormati juga Pak Sarudin mungkin orang Cipondo juga kalau bicara urusan menghormati mah kita yang muda wajib menghormati yang lebih tua urusan politik mah kan kita punya masing-masing ya saya kira itu dah bagi saya sebagai orang sini anak kampung ini mah cuma utang garang yang kudu ditain nih kudu kita bantuin lagi sama bicara insentif RTRW, guru ngaji, hamil marbot, guru-guru segala macam itu kan program yang peninggalan babe dulu ya kayaknya saya niatnya udah ulang malu tuh anpa hukum linas
bermanfaat buat manusia. Pada lingkungan kita, Bang Walu punya itu tuh kekuatan secara koneksi. Tapi memang di isunya sama ini dibilang Nasrani. Karena dipunya orang Padang ya. Padang Jumat sih, Padang Jumat. Mana saya kumpul itu sampai Padang, di pondok, di Celeduk sana. Wakil 4, di Celeduk, Pantara Lawana. Emang terjadi juga.